Teh, selamat malam. Halo, selamat malam. Teh. Ya. Bagaimana menurut Teteh adanya festival Bajar UMKM ya. Dan Ramadan di Kabupaten Pandeglang? Oke, alhamdulillah ya, saya sebagai pelaku UMKM begitu sangat menyambut dengan sukacita karena ini kan momen Ramadan di mana satu tahun sekali. Satu tahun. Iya. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan event ini karena tentunya kan ini apalagi di pusat kota Pandeglang ya, di alun-alun. Jadi semua pelaku UMKM dari makanan, kemudian dari baju-baju dan semuanya terkumpul lah di alun-alun ini. Jadi kami sangat senang sekali. Ya. Teh, berapa sewa stand ini, tenda ini? Stand ini kurang lebih di 2,5 juta itu selama 2 minggu dari tanggal 23 Maret sampai 6 April. Terhitung 2 minggu. Betul. Jadi 2,5 juta. Ya. Dan itu menurut kami sih terjangkau ya dengan momen di mana 1 tahun Ramadan kita bertemu, kemudian juga 2 minggu itu waktu yang cukup lumayan lama. Jadi saya rasa itu terjangkau sih. Kemudian Teh, ya. Yang Teteh jual nih produk apa saja sih kira-kira ini? Di sini kami menjual kue pancong. Kue pancong seperti apa Teh? Ya. Boleh diperlihatkan. Boleh. Ini yang varian rasa original, kemudian ada varian rasa yang rasa coklat. Ya. Kemudian kita juga ada kopi. Dan ini kopi asli dari Pandeglang. Ini kopi asli Pandeglang. Betul. Kopi asli ini ya, Pandeglang ya. Kopi jadi perpaduannya begitu sangat manja ya Mas. Kira-kira ini kan kopi dan pancong. Berpaduannya seperti apa? Perpaduannya ini kan kue pancong ditemenin sama kopi hangat itu kan kayak lala gitu. Oh gitu ya. Jadi terus kopinya kopi apa ini, aja? Kopinya kita punya ini dari Pandeglang. Coba bisa diangkat ya. Boleh. Ini kita varian rasa yang sudah ditumbuk ya, ada Arabica dan juga ada Robusta. Iya, ini asli Pandeglang ya. Asli Pandeglang. Dan alhamdulillah kemarin akhir tahun kemarin kopi kami di di review langsung sama Bapak Jokowi di acara gitu. HIPI kemarin di Tangerang. Oh gitu. Teh, gitu. Ini kopi berpaduan pancong. Pancongnya rasa apa saja sih? Ada rasa original dan juga ada rasa coklat. Rasa coklat. Coklat. Ada berapa rasa sih Teh? Kebetulan kami sebenarnya ada kurang lebih sekitar 3-5, cuma hari pertama ini kami menyediakan hanya ada rasa coklat original karena itu yang best seller. Nah, untuk pendapatan kira-kira dari ya. pagi apa bukannya? Sore. Sore, dari ya, sore hari sampai pertama, hari ya. Pertama, sore sampai malam kira-kira dapat omset berapa sih omsetnya? Kalau terhitung waktu tadi dari mulai sore sampai sekarang jam habis maghrib ya, kurang lebih sih lumayan kan sudah ada sekitar 20 pack yang sudah terjual dari pancong. Dan juga untuk kopinya ada sekitar 5 atau 10 pack ya tadi ya. Soalnya tadi ditinggal maghrib dulu. Ya lumayan sih untuk jangka waktu. Kalau per packnya berapa itu? Kalau per pack seperti ini? Pack ini yang 5 piece, ini harganya 10.000 aja. Kalau kopi? Kalau yang kopi susu 15.000, yang kopi ini yang kopi hitam 10.000. 10.000. Satu cupnya ya. Satu gelas ya. Satu gelas. Nah, kalau untuk beli per ininya segini misalnya. Ini yang harga ini yang ukuran 250 gram, harganya cuma 55.000 aja. Harganya 50. Untuk yang Robusta, tapi yang Arabica kita di harga 95.000. Oh. Dan kita sudah bisa ngirim seluruh Indonesia. Oh, sudah bisa mengirim. Iya. Oh, produk lokal Pandeglang sudah betul, bisa mengirim ke seluruh Indonesia? Bisa. Oh, luar biasa. Oke. Okay. Iya. Ini kafe apa namanya ini? Ini kami namanya Pancong di Mama dan kopinya dari Kopi Haji Rocker. Kita berkolaborasi di acara spesial ini. Kopinya Kopi Haji Rocker ya? Untuk kedainya kami berada di daerah Serang, yaitu daerah Dalung. Dan kami hampir dari, kalau untuk Pancongnya dari tahun 2018 sampai sekarang. Untuk kopinya juga udah lebih lama lagi. Untuk cabangnya di mana aja sih? Cabangnya untuk saat ini kita masih di daerah Pandeglang. Oh, daerah Pandeglang. Di Serang. Serang. Ya, kemudian? Di daerah Dalung. Kedainya. Pandeglang ya? Iya. Oh, Serang Pandeglang. Serang. Oke, terima kasih banyak. Tete, ya, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Jangan lupa ya, kesini. Ibu siapa nih? Lupa. Ini, kenapa? Ibu siapa? Tete saya siapa? Saya dengan Andika Mayangsari, biasa dipanggil Teh Ayang. Oh, Teh Ayang. Terima kasih, Teh Ayang. Sama-sama. Oke. Nanti bisa di like di YouTube Ray News ya. Oh iya. Oke. Oke, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini dengan siapa ini? Oh, di sini ya. Oke deh. Ibu sama ya, Bu. Mama. Oh, Mama. Mama, gimana ini, Ma? Pendapat Mama nih. Jualan di alun-alun Pandeglang. Bagus, bagus sekali. Oh, bagus ya. Iya. Dukung terus ya, Maya. Dukung terus ya. Oh iya. Oke. Okay.